semuanya, balik lagi di Hari Klasik. Hari ini kita kedatangan mobil New Xpander nih guys. Jadi mobil ini tuh datang ke workshop Hari Klasik untuk melakukan perubahan di bagian interior dan juga audionya. Gimana mobilnya? Kalian bisa lihat dulu before-nya sebelum kerjain sama tim Hari Klasik. Tadi before-nya kalian bisa lihat sendiri, bahannya blue berwarna krem. Jadi ownernya ini meminta tim Hari Klasik untuk merombak di bagian interior dan audionya. Untuk interiornya kita menggunakan bahan berwarna hitam, jenisnya microfiber, pokoknya full black. Desainnya juga simple, elegan, pokoknya nggak banyak motif-motifnya karena ownernya itu request supaya mobilnya itu tetap maco, tetap hangat. Jadinya dibuat warna hitam dan juga nggak banyak aksen-aksen jahitan. Kalian bisa lihat dulu. Dan untuk bagian interior, kalian juga bisa langsung melihat videonya secara detail apa aja yang dipasang. Nanti juga bakalan diterangin sama tim dari Venom Gallery Bekasi. Langsung aja kita lihat videonya. Ini dia videonya. Di sini aku mau ngasih tahu kalau misalkan di Hardy Classic ini bukan cuma untuk pengerjaan sarung jok paten aja, tapi di sini juga kita ada untuk pengerjaan plafon, ada untuk pengecatan interior, pengecatan eksterior. Kalau kalian mau body repair juga bisa. Setelah di body repair mau di nano coating juga bisa banget. Jadi mobil kalian itu bakalan lebih glossy lagi, lebih mengkilap lagi, lebih bagus lagi. Dan untuk kalian yang suka dengerin musik, bisa banget pemasangan audio di Hardy Classic. Di sini kita ada pemasangan audio, bisa juga untuk penggantian head unit dan juga pemasangan peredam. Buat kalian yang mau konsultasiin sekitar interior dan eksterior mobilnya, bisa langsung klik link di bawah sini. Mantap! Ya, suara itu sesuai ekspektasi ya. Jadi artinya saya kan berharap kemarin cari sound itu benar ya. Terus juga banyak makan tempat, terutama buat tempat subwoofer sebagai gaban di belakang itu. Jadi cukup dengan
kita lolos dan ternyata kualitasnya sesuai dengan standar. Oke, gitu guys. Jadi di Perum Galeri Bekasi itu kita memasang tidak makan tempat. Pemasangannya kita semua nggak ada potong-potong kabel, semuanya plug and play, safety. Dari segi keamanan semua safety. Dan segi suara pasti enak juga guys. Untuk waktu kita hanya butuh 2 jam kalau untuk audio, karena semua plug and play, nggak ada yang dipotong. Jamin aman tuh 2 jam. Aman banget guys. Iya, tadi saya sudah diskusi sedikit ya, Om. Artinya pun dengan yang sekarang saya sudah puas ya. Tapi tujuan saya tercapai, ini audio buat harian, buat saya nemenin berangkat kantor, pulang kantor. Aman ya? Pulang kantor, terus juga apa namanya, nggak makan tempat. Terus juga yang penting, tadi saya sempat tanya, ini apa mengganggu garansi nggak? Ternyata nggak. Ada sistem pemasangan pakai play, ya. Langsung tanda nggak ada potong-potong kabel, nggak ada apapun yang bisa membatalkan atau garansi mobil. Betul. Intinya sesuai ekspektasi saya. Nah, interiornya juga luar biasa. Memang kemarin saya juga sempat diskusi juga dengan pihak klasik. Ini saya mau yang simpel, karena memang ini catnya hitam, saya mau dia lebih garang lagi. Wah, hitam itu semua. Hitam. Ternyata dikasihlah opsi A, B, C, D gitu. Oke, saya pilih ini. Gak usah macam-macam, semua hitam biar ketemu gitu loh. Jadi maco, makin maco. Ternyata pas diimplementasikan, weh, saya kaget luar biasa. Mantap, masih berhasil. Itu aja video dari kami. Kalau kalian pengen masang audio maupun interior, datang aja ke Jalan Cikuni Raya nomor 44. Semua mobil bisa ya? Semua mobil bisa. Semua mobil bisa datang ke sini, bisa disulap jadi wadidaw. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, thank you. Make it up, I'm the fucking man when I'm spitting in the studio. Feeling hella slammed cause I'm sucking down these fluids, yo. I'm about to throw down, I never slow down. From the bottom to the top, I fucking grow now.